Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi resmi membuka turnamen remaja futsal Kinali atau Revakin Cup 3 yang digelar di Limsa Sport Center pada Jumat 24 Juni 2022. Ajang turnamen futsal se-Sumatera tersebut diikuti oleh 60 tim dengan kategori 48 tim putra dan 12 tim putri dengan usia di bawah 17 tahun. Dalam sambutannya, Bupati Ham Suwardi menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut, terutama dengan adanya peserta dari Kota Pekanbaru. Bupati Ham Suwardi yakin akan mendapatkan pemenang yang handal dan profesional dalam turnamen yang diselenggarakan, mengingat Pasaman Barat akan mengikuti ajang Porprov. Kepada para atlet, Bupati Ham Suwardi berpesan agar menjaga kesehatan tubuh dengan tidak menyentuh barang haram seperti narkoba. Lebih fokus untuk menggali potensi diri dan fokus untuk meraih cita-cita. Dan yang saya banggakan, anak-anakku semua yang hadir, saya mendengar tadi ada dari luar daerah Kabupaten Pasaman Barat. Ada dari Pariaman, ada dari Agam, dari Pekanbaru, bahkan ada dari Pekanbaru. Dan hari ini ada beberapa pesan untuk adik-adik semua. Tentunya tadi juga sudah disinggung oleh Ketua Koni bahwa kita akan melaksanakan Porprov Pekan Olahraga Provinsi di Padang. Kemarin rencananya panitianya pada Panjang dan Padang, tapi beberapa hari yang lalu sudah diputuskan kota Padang semuanya. Melalui event ini kalian lahirlah seorang atlet futsal untuk kabupatennya masing-masing. Sementara itu, anggota DPRD Pasaman Barat Ali Nasir sekaligus pembina Revakin mengaku senang dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Beliau optimis Revakin akan menjadi agenda tahunan. Dari Kecamatan Kinali, reporter Diskominfo Paspar melaporkan.